drawing babak 8 besar Liga Champions musim ini telah selesai dilaksanakan oleh UEFA. 8 klub yang lolos ke babak ini telah dipastikan lawannya masing-masing untuk berebut tiket menuju babak semifinal. Format pertandingan pada babak ini menggunakan format 2 leg kandang-tandang. Setiap klub akan memainkan 1 kali partai home dan 1 kali laga away. Agresivitas gol sudah tidak berlaku lagi di Liga Champions mulai musim ini. Berikut jadwal babak 8 besar Liga Champions leg pertama dan leg kedua musim ini. Manchester City versus Atletico Madrid akan digelar pada Rabu 6 April 2022 pukul 02 waktu Indonesia bagian Barat, live dari Etihad Stadium. Benfica versus Liverpool akan dihelat pada Rabu 6 April 2022 pukul 02 waktu Indonesia bagian Barat, live dari Stadion Dalus. Chelsea versus Real Madrid akan digelar pada Kamis 7 April 2022 pukul 02 waktu Indonesia bagian Barat, live dari Stamford Bridge. Villarreal versus Bayern Munchen akan digelar pada Kamis 7 April 2022 pukul 02 waktu Indonesia bagian Barat, live dari Stadion della Ceramica. Sementara itu, di leg kedua, Real Madrid akan menghadapi Chelsea pada Rabu 13 April 2022 pukul 02 waktu Indonesia bagian Barat, live dari Santiago Bernabeu. Bayern Munchen versus Villarreal akan dihelat pada Rabu 13 April 2022 pukul 02 waktu Indonesia bagian Barat, live dari Allianz Arena. Atletico Madrid versus Manchester City akan dihelat pada Kamis 14 April 2022 pukul 02 waktu Indonesia bagian Barat, live dari Stadion Wanda Metropolitano. Liverpool versus Benfica akan dihelat pada Kamis 14 April 2022 pukul 02 waktu Indonesia bagian Barat, live dari Anfield Stadium. Semua pertandingan babak 8 besar Liga Champions bisa kalian saksikan di SCTV, video.com, dan Champions TV. Nah, menurut kalian, kira-kira klub mana saja yang akan melaju ke babak semifinal? Tulis di kolom komentar ya, Gan.